Seekor serigala menangkap seekor kambing, maka penggembala kambing itu mengejar dan menariknya dari serigala tersebut. Maka serigala itu duduk di atas ekornya seraya berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau menarik rezeki yang telah diberikan Allah kepada." Lalu penggembala itu berkata, "Alangkah anehnya seekor serigala berkata, mengucapkan kata-kata manusia kepadaku." Lantas serigala itu berkata, "Maukah lagi engkau aku beritahukan yang lebih mengagumkan daripada Muhammad itu?" Berada di Yasrib, ia memberitahukan kepada manusia tentang berita-berita besar tentang masa lalu. Maka ketika penggembala itu sampai ke Yasrib, ia menyampaikan apa yang telah ia alami kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh penggembala itu agar kaum muslimin berkumpul. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh benar apa yang telah ia katakan. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga hewan buas berbicara kepada manusia. Wiji Udji Cambuk dan tali sandal berbicara kepada Pahanya manusia. Memberitahukan apa yang akan dilakukan keluarganya setelahnya." Hadis riwayat Ahmad.